Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cutter Club. Oke ya, karena ada yang request ini speaker 4 inci subwoofer ini dibuat middle seperti lin array yang suara cek 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 cek, seperti itulah. Ya, dibuat middle. Ini saya menggunakan penahan Elko ya, Elko yang 22 mikro 22 mikro 250 volt seperti ini. Dan ada kabel sedikit, dan ini dari power. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Cutter Club dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke. Penahan saya menggunakan Elko, dan power saya menggunakan power yang dulu, yang ini, power ini, dan gesetnya masih sama yang itu. Oh ya, kalau ingin melihat review nanti saya sediakan linknya di deskripsi. Ini kabel sudah saya sambung dari belakang, sudah saya sambung ke sini ya, ke sini. Dan untuk dari input saya menggunakan jack HP seperti ini. Bisa saja saya nyalakan dulu powernya. Oke, sudah nyala. Lampu sudah menyala warna biru ya. Seperti ini. Oke, akan saya sambung dulu dari kabelnya. Oke, sudah saya pasang. Akan saya coba nyalakan dulu sebelum menggunakan penahan atau resistornya. Oke, saya nyalakan lagunya dulu. Oke, lagu udah nyala. Volume saya naikkan lagi. Oke, ini yang tanpa menggunakan resistor seperti ini. Lagu saya nyalakan, suaranya seperti ini ya. Ini saya hanya menggunakan volume dan mid saja ya, bassnya tidak saya putar. Ini tanpa menggunakan resistor ya, tanpa menggunakan resistor. Suaranya seperti ini ya. Ini speaker yang pernah saya review di video sebelumnya. Oke, akan saya coba menggunakan resistor. Oke, ini resistor sudah saya pasang seperti ini. Akan coba saya nyalakan lagi bagaimanakah suaranya. Ini kalau pakai resistor. Thank you.
tanpa box ya, ini tidak pakai box sama sekali. Percobaan speaker subwoofer dibuat middle. Tipenya yang ini. Kalian bisa menilai sendirilah bagaimana suaranya dan karakter kalau dibuat middle. Oke, kalau kurang jelas suaranya tadi, kalian bisa bisa dengerin lagi pakai headset ya, supaya lebih terdengar jelas. Oke, mungkin seperti itu saja check sound menggunakan speaker 4 inci dibuat middle ya. Seperti itu saja suaranya, juga seperti itu, bukan editan. Mungkin hanya itu. Ini tidak panas ya. Resistor saya menggunakan yang 22 mikro 250 volt. Seperti itu. Dan speaker saya masih menggunakan speaker yang pernah saya review di video sebelumnya. Tipenya juga yang ini. Power nanti saya sediakan linknya di deskripsi untuk ingin melihat. Oke. Mungkin seperti itu saja check sound di video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Kata Balap, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih.